Assalamualaikum. Balik lagi ya di channel aku, Eli. Dan tadi pagi aku sempat bingung mau masak apa karena memang sudah kesiangan. Kebetulan tadi aku ke pasar juga udah agak kesiangan, jadi sayurannya ada beberapa yang sudah habis. Jadi kita masak seadanya aja. Dan hari ini aku mau masak sederhana aja. Tumis mentimun telur ya. Kita mulai aja ya, apa aja sih? Oke, yang pertama di sini tadi ada bawang merah. Kita pakai 2 siung aja karena ini untuk 2 porsi. 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Kita pakai cabai hijau 2 aja. Dan ini ada mentimun, tadi aku beli 1/4 ya. Kita nggak pakai semua. Di sini ada garam, gula dan kaldu. Dan ada sedikit lada, minyak goreng dan sedikit air. Oke, pertama-tama kita iris dulu bawangnya ya. Cabai hijau besar kita pakai 1 aja. Ini nggak pedas ya kalau cabai ini, jadi anak-anak juga bisa makan karena dia nggak pedas. Dan untuk mentimunnya sendiri, kita sisinya aja ya dikupas kulitnya, jadi nggak semua dikupas, jadi di bagian-bagian pinggirnya aja, lalu dibagi 2 bagian, tengahnya kita buang ya. Kita ambil luarnya aja. Dan ini rasanya enak banget, tapi buatnya simpel, nggak ribet dan cepat. Kita potong-potong ya sesuai selera dengan bagian seperti ini. Kita masukkan pertama bawang merah dan bawang putih ya, berbarengan. Ini sampai harum, sampai agak kecoklatan, tapi jangan terlalu matang. Gimana? Kecium nggak aromanya? Cium? Kalau aku pakai telurnya di awal ya, biar nggak terlalu bau amis. Kita masukkan telur ya, 1 butir telur. Enak banget. Ini udah matang ya, kita angkat ya, matikan kompornya. Tarang, mentimun tumisnya sudah jadi ya. Ini pasti enak banget. Dan selamat mencoba.